Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan, yang mana diantara ketaatan tersebut adalah kita bisa bermajlis ilmu, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, kitab yang berisikan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Nah, kita masih dalam pembahasan seputar azan. Dan yang akan kita bahas adalah tentang masyru'iyatul adhan fis safar, tentang disyariatkannya adhan pada saat safar. Ya, jadi pada saat safar disyariatkan untuk adhan. Naam. Kita baca hadisnya. Wa an Malik ibn al-Huwairithi radhiyallahu anhu qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi yang mulia Malik ibn al-Huwairith, semoga Allah meridhai beliau, beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kami, wa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum, yaitu Nabi bersabda kepada kami, apabila telah tiba salat maka hendaknya salah seorang di antara kalian azan untuk kalian. Ya. Apabila telah tiba salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan untuk kalian. Al hadis akhrajahu as-sab'atu. Yang mana hadis ini dikeluarkan oleh imam-imam yang tujuh, ya, imam-imam yang tujuh. Nah, ini adalah dalil yang akan kita bahas yang berkaitan dengan azan pada saat sedang safar. Kalau mukim kan sudah jelas, ya. Nah, ini bagaimana ketika pada saat seorang itu safar? Dan di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan secara ringkas redaksi hadisnya. Redaksi hadis Malik ibn al-Huwairith, yang mana kalau kita baca secara lengkapnya, beliau itu menceritakan
Malik ibnul Huwairits menceritakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah rombongan dari kaumku. Jadi beliau datang kepada Rasulullah bersama rombongan yang satu kaum. Faqamna 'indahu 20 lailah. Kami tinggal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa lama? 20 lailah. 20 berapa? Malam. Ya. Yeah. Lumayan lama ini. 20 malam tinggal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rahiman rafiqa. Dan kata Malik ibn al-Huwairits bahwasanya Nabi itu orang yang rahim. Orang yang penyayang. Rafiqa, dan juga orang yang lembut. Ya, tidak keras. Tapi beliau itu orang yang penyayang dan juga orang yang lembut. Falamma ra'a syauqana ila ahalina qala irji'u. Lah, ini kan rombongan ini kan tinggal bersama Rasulullah selama berapa? 20 malam. Lalu Nabi itu melihat ya bahwasanya kita itu sudah kangen dengan keluarga. Ya, falamma ra'a syauqana ila ahalina. Nabi tahu, wah ini orang-orang ini sudah kangen sama keluarganya. Ya, dan tatkala Nabi melihat rasa kangen yang ada dalam diri kita terhadap keluarga-keluarga kita, beliau mengatakan irji'u, pulanglah kalian. Soalnya sudah apa? Sudah kangen ini. Kelihatan semua ini sudah kangen ini. Disuruh pulang oleh Rasulullah. Fakunu fihim wa'allimuhum wasallu. Dan kalian ya hendaknya berada di keluarga-keluarga kalian. Ajari mereka. Ketika kalian pulang, ajari mereka. Wasallu, dan salatlah kalian. Fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wa li ummakum akbarukum. Dan salatlah kalian tatkala kalian telah pulang, maka apabila telah tiba salat, hendaknya salah seorang di antara kalian azan atau mengumandangkan azan, dan orang yang paling senior atau orang yang paling tua itu menjadi imam bagi kalian. Ya. Nah, ini versi lengkapnya. Fa idza hadaratis shalah falyu'adhdhin lakum ahadukum. Ya, ternyata potongan hadis ini ditujukan pada serombongan ya para sahabat yang mereka itu sudah kangen karena 20 hari tinggal bersama Rasulullah. Kalau antum berapa hari sudah kangen rumah? Ya. Berbulan-bulan. Enggak pengen balik ya. Nah, maka hadis ini bisa kita ambil faida-faida, di antaranya adalah dalilun ala masyru'iyatil adzan wa annahu fardhu kifayah.
hadis ini sebagai dalil akan disyariatkannya azan. Ya, akan disyariatkannya azan dan hukumnya adalah fardu kifayah. Fal yu'adzin lakum ahadukum. Salah seorang di antara kalian. Itu yang A, yang azan. Bukan semuanya, bukan. Tapi salah seorang di antara kalian. Ini menunjukkan apa? Azan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fa idza adzana wahidun minal jama'ah kafa li husulil maqsud. Dan jika ada satu orang yang sudah azan, ya, maka itu sudah mencukupi. Karena telah terwujud maksud dari azan tersebut. Ya. Kama taqaddam fi awalil bab, wa idza kana al-balad wasi'an bihaitsu la yakfi mu'adhdhinun wahid, ju'ila tsnani aw akthar hasab hajatil balad. Tapi kalau daerahnya itu luas, ya, daerahnya itu luas dan tidak mencukupi satu muadzin saja, maka hendaknya ada dua muadzin atau lebih, tergantung kebutuhan dari daerah atau negara tersebut. Ya, jadi kalau satu sudah cukup, maka cukup satu saja. Tapi kalau daerahnya itu luas sekali, ya, luas sekali dan dibutuhkan dua, maka hendaknya ada dua orang yang mengumandangkan azan. Atau mungkin bahkan bisa lebih, sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Ya, sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, al-hadithu dalilun ala anna al-adhana la yasihu illa idha hadratis salah wa dhalika bidukhuli waqtiha. Hadith ini sebagai dalil bahwasanya azan itu tidak sah kecuali apabila telah tiba salat, telah tiba waktu salat. Idza hadaratis shalah, jika telah tiba salat, yakni maksudnya adalah waktu salat. Wal i'lamu bi dukhuli waqti syai la yakunu illa ba'da dukhulihi. Azan itu kan mengumumkan, memberitahukan bahwasanya waktu itu telah masuk atau waktu salat telah masuk. Maka azan tersebut pastilah dikumandangkan setelah masuk waktu sholat. Sehingga kalau azan dikumandangkan sebelum waktunya, maka tidak sah. Ya. Zaid. Kemudian, nah ini yang jadi pembahasan kita ini. Ini yang jadi pembahasan kita. Faedah yang berikutnya adalah yasihhu an yustafada min qawlihi idza hadaratis shalah annal murad hudhuru fi'liha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza hadaratis shalah, apabila telah tiba, telah hadir, telah datang salat. Di sini maksudnya apa? Telah datang, telah hadir as-shalah. Maksudnya di sini adalah hudhuru fi'liha. Pada saat ingin mengerjakannya. Pada saat ingin mengerjakannya,
وذلك بأن يكون الأذان عند إرادة فعل الصلاة لا عند دخول الوقت. Nah, ini pembahasan khusus ya. Kalau tadi secara asal bahwasanya azan itu dikumandangkan untuk memberitahukan bahwasanya waktu sholat telah masuk. Fajar terbit, kemudian azan, nah, memberitahu manusia bahwasanya waktu subuh telah tiba. Dan cepat-cepat siap-siap untuk sholat subuh. Jangan tidur terus, gitu loh. Ya. Jangan tidur terus. Ini sudah masuk waktu subuh. Lah, kalau dalam pembahasan kita ini maksud dari idza hadharatis shalah di sini adalah ketika hendak mengerjakan sholat. Apabila hendak mengerjakan sholat, maka salah seorang di antara kalian azan untuk kalian. Ya, contohnya bagaimana? Kama lau kana jama'atan fis safar أو في نزهة وأرادوا تأخير صلاة العشاء مثلا عن أول وقتها وهو مغيب الشفق إلى وقتها الأفضل فالأفضل في حقهم تأخير الأذان إلى إرادة فعل الصلاة. Kalau ada orang yang sedang safar atau jamaah serombongan, beberapa orang sedang safar atau sedang rihlah, kemudian ya hendak mengakhirkan sholat isya berjamaah dari awal waktu ke waktu yang afdol, ya, karena seperti yang sudah kita pelajari, kalau sholat isya itu ya waktu yang afdol adalah abadi diakhirkan kalau memang jamaahnya mampu seperti itu. Sebagaimana Nabi kalau melihat para sahabat ternyata belum berkumpul, maka diakhirkan. Ya. Nah, ketika diakhirkan salat isya berjamaah tersebut, ya, maka al-afdal fi haqqihim ta'khirul adhan ila iradati fi'lis sholat. Ketika mereka hendak mengakhirkan sholat isya secara berjamaah, maka mereka pun mengakhirkan adhan. Sampai mereka hendak mengerjakan kan sholat isya berjamaah. Ya, ini posisinya apa? Pada saat safar atau sedang rihlah. Ya. Lah, dalilnya apa? Kok azan kok sampai diakhirkan ini? Bagi mereka yang safar. Dalilnya apa? Ada dalilnya? Ada enggak? Ada. Dalilnya adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau pernah menceritakan kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Faradal muadzinu an yuadzina lidzuhri. Lalu seorang muadzin ingin mengumandangkan azan untuk salat zuhur. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abrid.
Tatkala sang muadzin tersebut ingin mengumandangkan azan untuk sholat zuhur, maka Nabi mengatakan abrid. Apa itu abrid? Tangguhkan, akhirkan sampai hawanya tidak panas. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Dulu sudah pernah kita bahas. Ya, akhirkan, tundalah. Ya, sampai hawanya tidak panas. Thumma arada an yu'adzina faqala lahu abrid. Lalu sang muadzin ini pengen azan lagi untuk sholat zuhur. Kemudian apa kata Rasulullah? Abrid, tundalah dulu, akhirkan dulu sampai hawanya, sampai cuacanya tidak panas. Ya, sampai cuacanya tidak panas atau menjadi dingin. Hatta ra'aina fit talul. Jadi tundalah dulu. Jangan sekarang. Sampai kita melihat bayang-bayang sama panjang dengan tinggi bukit. Ya, artinya tunda dulu, jangan azan, ya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Nabi mengatakan sesungguhnya panas yang menyengat itu berasal dari hembusan api neraka jahannam. Makanya Nabi suruh nunda dulu. Ya, azan, nunda sholat juga sampai cuacanya menjadi agak dingin dan tidak panas. Ya, karena sesungguhnya panas yang menyengat ini berasal dari hembusan api neraka jahannam. Fa idza ishtaddal harru fa abridu bis shalah. Dan apabila panasnya itu sangat menyengat. Ya, di musim-musim panas itu ya luar biasa panasnya. Wong musim kemarau saja, ya, di negara kita kan musim kemarau ya, bukan musim panas. Ini saja panasnya kayak gitu. Enak kalau ada AC-nya. Kalau enggak ada AC-nya itu loh. Pas cuacanya panas, ya. Nah, apabila fa idza shaddal harru fabridu fi shalah. Apabila cuacanya ya sangat-sangat panas, maka hendaknya dia mengakhirkan salat sampai cuacanya, hawanya itu dingin. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menjelaskan wa zahiru hadis Abi Dzar alladhi kharrajahu Al-Bukhari yadullu ala annahu yushra' al-ibrad bil adhan 'inda iradatil ibrad bis shalah. Zahir dari hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk al-ibrad, menunda ya azan pada saat ingin sholat. Jadi sholat tadi itu kan ditunda ya, dikarenakan apa? Hawanya panas, lalu ditunda. Dan ini perintah Rasulullah. Wong muadzinnya pengen azan tadi kok, tapi dicegah oleh Rasulullah. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika sholat itu ditunda, ya, maka azannya pun ditunda. Fala yu'adzan au fala yu'adzin illa fi waqtin yusalla fihi.
dan tidaklah muadzin itu mengumandangkan azan kecuali pada waktu ingin didirikan sholat, pada saat hendak mengerjakan apa? Mengerjakan sholat. فَإِذَا أُخِّرَتِ الصَّلَاةُ أُخِّرَ الْأَذَانُ مَعَهَا وَإِنْ عُجِّلَتْ عُجِّلَ الْأَذَانُ. Jadi ketika sholatnya itu diakhirkan, azannya pun diakhirkan. Ketika sholatnya itu disegerakan, azannya pun disegerakan. Wa ala hadza fal adzanu 'inda fi'li shalah khassun bis safar. Jadi ya, mengumandangkan azan ketika hendak melaksanakan sholat, bukan ketika masuknya waktu sholat. Ya, ingat ya, pembahasan kita apa? Azan ketika hendak melaksanakan sholat itu adalah khusus pada saat safar. Wa amma fil hadar fa innal adzan yakunu 'inda huduri shalah aw dukhuli waqtiha. Berbeda kalau dalam posisi mukim, tidak kemana-mana, maka azannya itu pada saat masuknya waktu sholat. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, ini jadi azan ketika hendak melaksanakan sholat hanya khusus pada saat safar. Ya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, al hadis dalilun ala masyru'iyatil adzanil musafir. Hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan disyariatkannya azan bagi orang musafir. وقد بوب البخاري على حديث مالك بن الحويرث بقوله باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد وبقوله باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. Sampai-sampai Imam Bukhari itu menulis judul dalam Sahih Bukhari-nya, yaitu bab, ya, bab yang membahas man qal liyu'adzin fi safar mu'adzinun wahid, hendaknya ya mengumandangkan azan yaitu mu'adzin wahid, satu orang mu'adzin pada saat safar. Judul yang lain yang juga ditulis oleh Imam Bukhari adalah Babul Adzanil Musafirin. Bab yang membahas azan bagi orang-orang yang safar apabila mereka itu berjamaah. Apabila mereka itu apa? Rombongan. Dan juga al-iqamah, yaitu pembahasan tentang iqamah. Ya. Lalu beliau membawakan satu hadis, ya. An Abi Qulabah an Malik bilafdhin idza antuma kharajtuma fa'adhina wa aqima thumma liya ummakuma akbarukuma. Jika kalian berdua itu keluar, ini keluar untuk apa? Safar. Fa'adzina, maka azanlah kalian berdua dan iqamahlah kalian berdua. Kemudian yang paling tua di antara kalian berdua
itu yang menjadi imam bagi kalian berdua. Dalam lafaz yang lain, ya, Nabi bersabda, "Idza safartuma fa'adzina wa aqima." Apabila kalian berdua safar. Ya, apabila kalian berdua apa? Safar, melakukan perjalanan. Ya, maka azanlah kalian berdua dan iqamalah kalian berdua, dan orang yang paling tua di antara kalian berdua menjadi imam buat kalian berdua. Apa kata Imam At-Tirmidzi? Hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan, yang sahih. Wal amal alaihi 'inda aktsari ahli al-'ilmi ikhtarul adzana fi safar. Dan yang diamalkan oleh kebanyakan ahli al-'ilmi, mereka memilih azan pada saat safar. Mereka memilih azan pada saat apa? Safar. Artinya mereka azan. Ketika mereka safar, mereka apa? Azan. Ya. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yada' al-adhana wal iqamah hadaran wala safara. Dan Nabi itu tidak pernah meninggalkan yang namanya azan, dan juga tidak meninggalkan iqamah, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Dikerjakan oleh siapa? Oleh Nabi, oleh Rasulullah. Ya. Wali annahuma min a'lamid dini dhahira. Karena memang azan dan iqamah itu termasuk syiar agama kita yang nampak. Kalau sebuah daerah enggak ada azan, itu syiar Islamnya nampak apa enggak? Enggak nampak. Enggak ada masjid aja kadang kita, ini ada orang Islam apa enggak nih? Ya. Kemudian waktu, ketika sudah masuk waktu sholat, kemudian enggak ada azan, itu juga kita bingung ini. Ya. Makanya azan dan iqamah itu termasuk dari syiar Islam yang amat zahir, yaitu nampak. Berkata Imam Ibnu Munzir, "Fal adzan wal iqamah wajibani 'ala kulli jama'atin fil hadri was safari." Bahwasanya azan dan iqamah itu wajib bagi jamaah, serombongan orang, baik pada saat mukim maupun pada saat apa? Pada saat safar. Azan dan iqamah itu wajib bagi serombongan, ya, orang atau jamaah. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil adzan wa amruhu 'alal fardhi. Karena Nabi itu kan memerintahkan azan. Apa kata Rasulullah tadi? Dalam beberapa riwayat fa adzina. Ini kan fi'il amr. Azanlah kalian berdua. Fal yu'adzin lakum ahadukum. Demikian pula dalam redaksi yang lain, hendaknya salah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan untuk kalian. Lah, ini kan diperintahkan oleh Rasulullah. Maka perintahnya Rasulullah itu menunjukkan kewajiban. Wa amruhu 'alal fardhi. Kewajiban. Yaitu kewajiban apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Ketika sudah ada yang melakukan, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya.
Nah, jadi intinya apa ini? Inti hadis yang kita bahas ini apa? Kalau orang musafir itu disyariatkan apa? Disyariatkan azan dan iqamah ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pernah ditanya, hal yalzamul musafir al adzana wal iqamata? Seorang musafir, ya, satu orang musafir, apakah diwajibkan azan dan iqamah? Satu orang musafir, ya, apakah diwajibkan azan dan iqamah? Maka beliau menjawab, al-adhanu lis-salati wal-iqamati laha la yalzamuka illam yujad ghayruka bal huma sunnatun laka. Jika engkau sendirian, tidak ada orang lain selain dirimu, berarti cuma apa? Sendirian dalam safar loh ini, ya. Jika dalam safar itu kamu sendirian, lam yujad ghairuk, tidak ada orang lain selain dirimu, maka azan dan iqamah itu tidak wajib bagimu. Tidak wajib, akan tetapi hukumnya sunnah bagi dirimu. Ketika kamu sendirian, tidak ada orang lain, ya, dalam safar tersebut, maka hukum azan dan iqamah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. La yalzamuka, tidak wajib bagi dirimu yang seorang diri dalam safar. Amma idza kana ma'aka ahadun fal adzan wal iqamatu wajibani alaikuma. Tapi kalau kamu itu pada saat safar, ya, ada orang lain yang bersamamu. Berapa orang berarti? Dua orang atau lebih. Ya, apabila ada orang yang bersamamu tatkala safar, maka azan dan iqamah itu hukumnya wajib bagi kalian berdua. Ya, sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi. Idza safartuma fa'adzina wa aqima. Jika kalian berdua safar, maka azanlah dan iqamah. Nah, ya. Jadi dilihat jumlahnya dulu. Ketika safar itu sendirian atau berdua, kalau sendirian maka azan dan iqamah itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Tapi kalau ketika safar itu dia berdua, ya, maka di sini azan dan iqamah diwajibkan. Ya, diwajibkan dengan dalil yang sudah kita bahas tadi. Ya, apabila kalian berdua safar, maka azanlah dan iqamalah, dan yang paling tua di antara kalian itu yang menjadi imam. Nah, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya, hadis Jabir radhiyallahu anhu, ini menjelaskan tentang masyru'iyatul intidhar bainal adzani wal iqamah. Disyariatkannya menunggu antara waktu azan dan iqamah. Ya, antara waktu azan dan iqamah.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال dari sahabat Jabir semoga Allah meridhai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur. Nabi berkata kepada Bilal, ya, apabila engkau mengumandangkan azan maka pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Wa idza aqamta fahdur, dan apabila engkau iqamah maka percepatlah, ya, percepatlah. Waj'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafrughu al-aqilu min aqlihi. Al-hadis. Dan jadikan ukuran waktu antara adhanmu dan iqamahmu itu seperti ukuran yaitu orang yang makan, orang yang selesai makan dari makanannya. Jadi ukuran antara azan dan iqamah itu seperti orang yang makan sampai selesai dari makannya. Rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan didhaifkan oleh beliau. Dan didhaifkan oleh beliau. Berarti hadisnya apa ini? Hadisnya apa? Hadisnya dhaif, ya. Bahkan dikatakan di sini dhaif jiddan. Apa dhaif jiddan itu? Lemah sekali, ya. Lemah sekali. Dhaif jiddan. Lah kok disebutkan ini? Wong dhaif jiddan kok disebutkan? Ya. Dalam apa? Dalam kitab Bulughul Maram. Nah, di sini dijelaskan na'am, memang riwayat-riwayat tentang hal tersebut itu adalah dhaif atau lemah. Wa ma'a dhalika fa hadhihi al ahadith ma'aniha sahihah. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi maknanya maka makna dari hadis tersebut adalah maknanya benar. Maknanya benar. Tadullu 'alaiha 'umumatus syari'ah wa maqasiduha fil ahkami syar'iyyah. Karena memang ada dalil-dalil umum dan juga ada maqasid syar'iyyah yang menunjukkan akan hal tersebut. Setelah azan itu ada waktu jeda. Iya, setelah azan itu ada waktu jeda. Biar yang tidur bisa bangun itu ya. Biar yang tidur bisa diingatkan. At-tarassul di situ tadi kan, idza adzanta fatarassal. Jika kamu azan maka tarassal, itu adalah at-tamahhul. Mahlan-mahlan, pelan-pelan. Ya. Wa idza aqamta fahdur hadara yahduru. Ya, itu maksudnya adalah asra'a bi kalimatihi. Asra'a, sur'ah, cepat. Ketika melafalkan kata-kata tersebut atau kalimat-kalimat tersebut. Ya.
Makanya hadis ini meskipun secara riwayat itu hadis yang dhaif jiddan, tapi maknanya adalah makna yang benar. Ya. Nah, di sini penulis menyebutkan faedah al-hadis dalilun ala annahu yanbaghi fil adhan at-tamahhul wat-ta'anni wa fil iqamati al-isra' wal hadr. Hadis ini menunjukkan bahwasannya dalam azan itu disyariatkan untuk pelan-pelan. Dan iqamah itu dengan agak cepat. Li'anna al-adhan da'watun lil-ghaibin fanasaba fihi tamahul. Karena azan itu kan mengajak orang-orang yang tidak ada. Jadi orang-orang yang di luar sekitar masjid atau musholla itu diajak, diseru. Ya. Sehingga apa? Sehingga yang lebih cocok itu adalah dengan tamahul. Dengan pelan-pelan. Ya. Li'annahu ablaq fil i'lam li'anna ba'dhan nas qad la yantabih li awwalihi fayantabih li akhirih. Yang namanya manusia itu kadangkala mereka itu di awal-awal tidak memperhatikan. Ketika yang awal-awal enggak memperhatikan, ya, maka dia bisa memperhatikan di akhir-akhir. Karena memang azan itu tadi apa? Dikumandangkan dengan pelan-pelan. Di awal dia enggak dengar umpama. Ya, karena tadi kan agak lambat dibaca dengan pelan-pelan, maka dia, loh ini azan ternyata ya. Dia bisa tahu meskipun di awal dia tidak tahu. Wa ammal iqamatu fa hiya da'watun lil hadirin fala yahtajuna fiha ma yahtaju ilaihi al ba'id. Adapun iqamah itu kan ya mengajak orang-orang yang hadir, sudah hadir di masjid atau di musholla, maka ketika mereka itu sudah hadir, mereka enggak butuh seperti yang dibutuhkan oleh orang-orang yang jauh. Sehingga apa? Al-Isra biha ansab liyafragha minha bisur'ah. Ketika orang-orang itu sudah hadir, maka qomat itu enggak perlu pelan-pelan kayak azan, tapi agak lebih cepat. Karena mereka sudah hadir, yang cocok ya agak cepat ya kan? Agar bisa selesai dari iqamah dengan cepat pula. Fayati bil maqsud wa huwa as-shalah. Sehingga ketika cepat selesai, maka tujuan yang paling utama bisa tercapai, yaitu apa? Menegakkan sholat. Ya. Wa qad akhraja Ibnu Abi Syaibah min tariqi Mis'ar an Abi Bakar Ibni Hafs qala kana Ibnu Umar yahdimu lil iqamah. Dahulu Ibnu Umar itu ya dijelaskan bahwasanya dahulu Ibnu Umar itu yahdimul iqamah, yaitu iqamah dengan cepat. Artinya tidak lambat seperti, tidak pelan-pelan seperti azan, tapi iqamah itu diucapkan dengan agak cepat. Ya. Ini asra'at bihi. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang kedua, al-hadith dalilun ala annahu yanbaghi at-tarakhi bainal adhani wal iqamati wa adamul ajalah. Hadith ini menunjukkan bahwasannya hendaknya ada waktu jeda antara azan dan iqamah, dan jangan cepat-cepat tergesa-gesa.
waktu antara azan dan iqamah itu jangan sampai minim, sedikit. Tapi harus ada tarakhi, harus ada jeda waktu antara azan dan iqamah. Bal yu'ta an-nas waqtan yafraghuna mimma hum fihi min al-aqli wal-labsi wat-tahara wa nahwi dhalik. Makanya ketika antara iqamah, antara azan dan iqamah itu harus ada waktu jeda, sehingga manusia itu dikasih waktu. Agar mereka bisa menyelesaikan makan pada saat umpama ya dia sedang makan. Lah kalau iqamahnya cepat-cepat ya dia enggak bisa mendapati jamaah. Atau agar seseorang itu bisa persiapan memakai baju untuk sholat, persiapan untuk toharo, bersuci. Kalau enggak ada waktu jeda untuk azan dan iqamah atau antara azan dan iqamah, ya enggak bisa bersuci juga. Iya. Apalagi sebelumnya dia dalam keadaan berhadas, tidak suci, baik keluar angin atau mungkin tidur. Iya. Tidur sampai hilang akalnya, artinya bukan ngantuk tapi yang ya, maka dia berhadas dan butuh waktu untuk apa? Untuk bersuci, untuk wudhu. Liyatamakkanu min hudhuril jama'ah wa idrakis sholati min awwaliha. Kalau ada jeda waktu, maka orang itu bisa mempersiapkan diri menghadiri sholat jamaah dan bisa mendapatkan sholat jamaah di awal. Artinya bukan ketinggalan dapat jamaah, tapi ketinggalan bukan, tapi jamaah di awal, di awal-awal. Iya, nah ini. Sehingga waktu antara azan dan iqamah itu hendaknya ada jeda waktu. Jangan sampai habis azan langsung iqamah. Wal hadis wa in kana isnaduhu dha'ifan illa anna al ma'na alladhi min ajlihi syuri al azan yuqawwihi. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwasanya meskipun hadis ini secara riwayat itu hadis yang lemah, akan tetapi memiliki makna yang benar. Dan ketika kita mengatakan maknanya benar itu bukan sembarangan, iya. Sehingga nanti jangan sampai dijadikan dali, loh itu ustadznya pernah mengatakan hadisnya dhaif tapi tetap dipakai karena maknanya benar. Jangan dipahami dengan pemikiran sendiri, tapi dipahami dengan yaitu pemahaman yang benar. Iya, sebagaimana penjelasan para ulama, yang mana memang makna dari hadis tersebut sesuai dengan maqasid syar'iyyah, tujuan-tujuan syariat. Iya, tujuan-tujuan syariat. Fala budda min taqdiri waqtin yattasi'u litta'ahub li salati wa huduriha wa illa ladha'atil fa'idatu minan nida. Maka harus diperkirakan kira-kira waktu jedanya ini berapa yang pas antara azan dan iqamah, agar orang-orang itu bisa mempersiapkan diri untuk sholat dan menghadiri sholat jamaah. Ya. Li'anna ghaliban nas la yaqumuna illa ila sholat illa 'inda sama'i al-adhan. Karena kebanyakan manusia itu tidaklah mereka bangkit berdiri untuk sholat, ya untuk menuju sholat,
kecuali ketika mereka itu mendengarkan azan. Itu baru bangkit. Kebanyakan ya. Dan ini sudah bagus ketika ada azan kemudian bangkit untuk menghadiri sholat. Lah kalau langsung qomat, ini enggak bisa bersuci, ya toh? Enggak bisa persiapan. Apalagi yang bangkitnya itu setelah apa? Setelah azan. Bahkan kadang ya agak lama juga. Ya, wong yang bangkit pada saat azan aja kalau qomatnya cepat itu tidak bisa siap-siap, apalagi yang orang yang bangkitnya itu setelah azan. Ya. Sudah lebih berapa menit ini? Sahih. Cuma pertanyaannya, lah berapa durasi jedanya tadi itu antara azan dan iqamah? Ternyata itu juga yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari menulis judul Kam bainal adzani wal iqamah, berapa waktu jeda antara azan dan iqamah. Itu tulisan judul dalam Sahih Al-Bukhari. Lalu beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Mughaffal, baina kulli adzanaini salatun. Antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqamah itu ada salat. Itu salat sunnah. Ya. Wa hadis Anas fi salati sahaba raka'atain ba'da adzanil maghrib. Beliau juga menyebutkan hadis Anas, yaitu tentang sholatnya para sahabat yang mereka sholat dua rakaat setelah azan maghrib. Ya. Kemudian Al Imam Ibnu Battal menukil dari sebagian para fuqaha yang mana la hadda li dzalika akthar min istima'in nasi wa tamakkuni dukhulil waqti. Tidak ada batasan untuk hal tersebut lebih dari berkumpulnya manusia dan telah masuknya waktu. Nah, ini ya. Ini penjelasan dari nukilan Imam Ibnu Battal. Kemudian dijelaskan di sini, waqad dalla fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam ala sunnah fi dzalika wa adamul ajalah. Jadi memang waktu jeda antara azan dan iqamah itu memang adalah termasuk sunnah. Harus dikasih jeda. Ya, dan tidak boleh cepat-cepat qomat setelah azan. Dan ini merupakan perbuatan Rasulullah. Wa fil fajri, dan dalam salat fajar atau waktu fajar, kana alaihi salatu wassalam yusalli ba'dal adzan sunnatal fajri. Jadi setelah terbitnya fajar, setelah datang waktu subuh, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah azan? Beliau salat sunnah fajar. Salat sunnah rawatib qobliyah subuh. Beliau salat itu. Salat sunnah fajar ya, qobliyah subuh. Thumma yadhaji'u ala syiqqihi al-ayman. Setelah salat sunnah fajar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah berbaring pada bagian sisi kanan setelah itu. Ini setelah azan subuh.
Setelah azan subuh, Nabi sholat dua rakaat, sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Setelah itu apa? Nabi membaringkan badan pada bagian kanan, syikihil aiman, untuk tiduran. Ya, tapi ini syaratnya, dipraktekkan langsung ya. Ini syaratnya bagi yang tidak bablas, ya, dia tahu bahwa dirinya itu meskipun nanti dia apa, berbaring sebentar pada bagian sisi kanannya seperti Rasulullah, itu tidak bablas tidur lagi, gitu loh maksudnya. Kalau pengen mengamalkan loh ini ya, itu tidak bablas, dia tahu dirinya insya Allah gak ngantuk lagi, gak tidur lagi ya. Boleh, tapi kalau bablas ya jangan. Ya, habis sholat sunnah di rumah umpama langsung ke musola atau ke masjid. Lah, Nabi juga waqad yatahaddats ma'a Aisyah. Kadangkala setelah itu Nabi ngobrol dengan Aisyah. Tsumma yakhruj ila shalah. Lalu setelah itu Nabi baru keluar untuk sholat subuh. Wa hadza tsabitun fi sahihain, dan ini ya telah dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Wa kana fil maghrib, dan dahulu ya ketika sholat maghrib, wa hiya ajalu shalawat yang tadhiru ba'dal adzan waqtan qalila, yaitu menunggu setelah azan itu dengan waktu yang sebentar. Hatta inna sahabata radhiyallahu anhum kanu yarka'una raka'ataini qabla al-iqamah. Sampai-sampai para sahabat dahulu itu ya setelah azan maghrib mereka melakukan salat dua rakaat sebelum qomat. Ya. Yang mana intinya di sini adalah fa'ala man syarrafahu Allahu bi imamatin nas an yu'tiyahum waqtan munasiban ba'dal adzan liyatamakkanu fihi min at-thaharah wal hudhur wa idraki shalah min awwaliha. Ya, jadi hendaknya orang yang dia itu menjadi imam ya, atau mungkin pengurus dari musala atau masjid, hendaknya memperhatikan hal ini, memberikan waktu bagi manusia, waktu yang pas setelah azan ya, agar mereka itu bisa bersuci, mereka bisa menghadiri yaitu jamaah salat ya dari awalnya, dan juga bisa melaksanakan salat sunnah rawatib ya, jika memang sebelum salat itu ada salat sunnah rawatib qobliyah ya. Dan ketika dikasih jeda waktu, itu pun bukan berarti dikasih waktu jeda yang panjang. Wala yambaghi lahu italatul intidhar bainal adzani wal iqamah. Jangan pula dikasih waktu jeda yang panjang sekali. Sampai berapa jam? Ya. Antara adzan dan iqamah jedanya sampai 1 jam. Nah, ini terlalu panjang. Li'alla yasyqa 'alal hadirin la siyama man ya'ti ilal masjid mutaqaddima. Karena kalau waktu jeda itu sangat panjang, itu memberatkan jamaah juga. Apalagi orang yang ya sudah datang ke masjid di awal-awal waktu. Ya. Ini memberatkan mereka ya, memberatkan mereka. Dan menjadi pertengahan, jangan sampai cepat-cepat dan jangan sampai terlalu lama. Ya. Nah, itu yang bisa kita bahas. Insyaallah kita masih punya beberapa hadis yang lain tentang hukum-hukum seputar azan, seperti muadzin itu apakah
disyariatkan untuk berwudu dalam keadaan suci, ya. Dan juga apakah yang qomat itu orang yang azan atau boleh beda, yang azan sendiri, yang qomat sendiri, ya, itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Nah, sudah cukup ya? Sudah capek semua gitu. Sudah ngantuk apa? Sudah selesai ngantuknya? Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ya kita tetap bisa istiqomah dalam mempelajari dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah yang ada dalam kitab Bulughul Maram ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku luqali hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.